Fenomena keberagaman di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak negara ini terbentuk. Paling tidak sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai peristiwa telah mewarnai perjalanan bangsa dalam konteks hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Patut dicatat bahwa perbedaan-perbedaan dalam hal keberagaman tersebut di satu sisi bisa menjadi kekayaan bangsa, sebagaimana pengakuan negara-negara Barat. Tetapi pada saat yang bersamaan, perbedaan tersebut bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa menyulut letupan-letupan. Asumsi ini dilandasi dengan sifat agama yang memiliki standar dan barometer kebenaran sendiri. Dengan kata lain, setiap agama memiliki truth claim, klaim kebenaran sendiri. Perbedaan di antara manusia bahkan seluruh makhluk adalah sebuah keniscayaan. Manusia lahir dalam perbedaan agama, suku, dan ras, termasuk juga perbedaan pendapat. Cara mensikapi perbedaan yang ada dengan selalu berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada, mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain, berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita.